di rumah Kak Mira, apa rahsianya? Rahsianya kita kena ikhlas. Ikhlas? Bila kita ikhlas, segalanya dilakukan dengan baik termasuklah membersih. Macam sofa ni, untuk keselesaan kita dan kesegaran, gunalah Febreze. Ia boleh melawan bau dan menghapuskan virus dan kuman. Ina nak cuba boleh? Barulah tak masyam. Mesti selesa untuk tetamu yang datang daya nanti. Nah, ikhlas dari Kak Mira. Harumkan Aidilfitri dengan Febreze Baharu berinspirasikan wangian atar. Kembali kita dalam Meletop. Wah, dekat-dekat nak raya ni bukan kita je nak wangi-wangi. Betul? Rumah pun nak kena wangi juga. Sofa, curtain semua nak wangi kan. Semua nak kena berbau harum dan wangi. Macam kenal. Adik. Dia tak bagi salam. Kau ni apa? Kau ni tinggal sini ke? Adik bukan tadi ada dekat skrin. Iklan tadi. Dah keluar dengan Kak Mira tadi. Kan? Ikut. Ya, ikut. Adik Ina. Wangilah set kita sekarang. Kan? Spray lagi. Siapa yang suruh spray kat studio ni? Tak ada siapa suruh pun. Ina ikhlas. Wangi kat studio ni. Masya Allah. Kan nak raya. Mestilah kena wangi-wangi kan? Ya, betul. Malam esok free ke malam raya? Malam raya. Boleh buat kerja sikit kat rumah abang? Boleh. Okey, last spray kat mulut abang. Bau tuna tadi tak hilang lagi. Bau tuna tadi kuat betul lah. Okey. Abang Nabil? Ya. Kak Abang, wangi kan? Wangi sangat. Febreze suara ni wangi kan? Ya, wangi. Okeylah. Nak balik dulu. Bye. Itu je. Bye, Nina. Wow. Pandai. Rajin kan budak-budak zaman sekarang? Pandai dan rajin. Rajin, itu ikhlas. Yang paling penting, ikhlas. Kan? Tapi bau Febreze tadi tu memang wangi. Sebab saya pun memang pakai kat rumah yang ni. Sebab dia ada bau atas. Video yang korang tengok ni pendek je. Kalau nak tengok panjang, tengok di Astro Go. Bye, guys.